Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam ngarit. Pagi ini di Bumi Nusantara Farm cuacanya cerah. Sangat pas bila kita isi agenda ini dengan bersih-bersih kandang. Karena bersih-bersih kandang ini juga mendukung terhadap kesehatan kambing. Ini penting dilakukan teman-teman. Selain untuk memperindah pemandangan, ini juga bisa membuat kambing lebih sehat dan lebih enak. Kalau teman-teman nggak punya alat pencakar nih, bisa buat sendiri. Datang ke tukang las, request seperti ini, dibuatin. Nah, ini harus punya kenalan tukang las ya. Kayak gini biar enak, daripada pakai tangan kotor. Kita hanya membersihkan kotoran-kotoran sisa makan ohe atau kotoran kambing, serintilnya belum, karena ini persiapan untuk membuat pupuk organik. Jadi yang dibersihkan hanyalah sisa-sisa makanan atau sampah-sampah makanan yang tidak dimakan oleh kambing. Ini rutin dilakukan teman-teman, paling tidak satu minggu sekali untuk membersihkan seperti ini. Biar tidak terlalu banyak, semakin sering ya semakin enak sebenarnya. Cuma kalau punya kesibukan yang lain nggak bisa dilakukan setiap pagi. Bersih kandang selesai. Dari Bumi Nusantara Farm saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.